Kewajiban pembayaran royalti kepada pencipta atau pemegang hak cipta ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang pengelolaan royalti hak cipta lagu dan atau musik. Belait ini ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada 30 Maret lalu. Sementara untuk besaran royalti yang harus dibayarkan, dalam pasal 13 ayat 3 nantinya ditetapkan oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional atau LMKN yang beranggotakan pencipta dan pemilik hak terkait. Besaran itu nantinya disahkan oleh menteri terkait, LMKN juga menghimpun royalti dari orang yang menggunakan lagu secara komersial.